السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خاتم النبيين والمرسلين المبعوث رحمه للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله الطاهرين الطيبين واصحابه الغر الميامين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

Dimanapun Anda berada bersama kami, Sugeng Haryadi dalam Majelis Iqra, pembacaan dan penerjemahan kitab Asyam yang diterbitkan oleh Lembaga Fatwa Mesir Darul Ifta Al-Misriyah. Para pemirsa, kali ini kita akan melanjutkan pembacaan tentang صلاة التراويح باكيان داري قيام الليل yang sangat istimewa pada bulan Ramadan. وروى الحاكم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين إلى نصف الليل ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لن ندرك الفلاح وكنا نسميها الفلاحة وأنتم تسمون السحور قال الحاكم فيه الدليل الواضح أن صلاة التراويح في مساجد المسلمين سنة مسنونة وقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحس عمر رضي الله عنه على إقامة هذه السنة إلى, أقام إلى أن أقامها Imam Hakim meriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma ia berkata kami bangun bersama baginda Rasulullah SAW alaihi wasallam pada bulan Ramadan yaitu pada malam ke-23 sampai sepertiga malam kemudian kami bangun kembali bersama Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam ke-25 sampai pertengahan malam. Lalu kami juga terbangun kembali bersama Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam 27 sampai pertengahan malam. Kemudian kami bangun bersama Baginda Nabi pada malam 27 juga sampai kami men mengira tidak akan mendapatkan waktu yang bahagia. Waktu itu kami menyebutnya kebahagiaan atau al-falah dan kalian menyebutnya dengan sahur. Imam Hakim mengatakan dalam riwayat ini ada dalil yang jelas bahwasanya salat tarawih di masjid-masjid kaum muslimin itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga sering mendorong Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menegakkan sunnah ini hingga kemudian Sayyidina Umar benar-benar menegakkannya. ففي عهده رضي الله عنه اجتمع المسلمون على إقامة الصلاة الليل في رمضان بأمره pada masa Umar bin Khattab lah, kaum muslimin kemudian bersepakat untuk menegakkan salat malam di bulan Ramadan sesuai dengan perintahnya. Fa'an Abdurrahman ibn Abdul Qari annahu qala. خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاء متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثلا ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب رضي الله عنه ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها Jadi pada masa Umar bin Khattab diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdul Qari. Ia berkata, Aku telah keluar rumah bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada suatu malam bulan Ramadan ke masjid. Ternyata orang-orang terpisah-pisah. Ada yang sholat sendiri, kemudian ada yang sholat berjamaah. Saat itu Umar berkata, Menurutku, kalau seandainya mereka aku kumpulkan jadi satu sholat bersama seorang imam qori saja akan lebih baik. Sejak itu kemudian Sayyidina Umar bertekad mengumpulkan mereka untuk sholat bersama Ubay bin Ka'ab anhu. Berikutnya Abdurrahman bin Abdul Qari berkata, Aku keluar pada malam berikutnya, atau malam yang lain, dan ternyata orang-orang sudah sholat bersama korek atau imam mereka, yaitu Ubay bin Ka'ab. Umar mengatakan, "Sungguh, bid'ah yang sangat baik, atau bid'ah yang terbaik. Sungguh, hal ini adalah bid'ah yang terbaik, sholat yang mereka tinggal tidur." itu lebih baik dari sholat yang mereka laksanakan. Umar melanjutkan perkataannya, Wallati yanamuna anha, sholat yang mereka tinggal tidur itu lebih baik dari sholat yang mereka laksanakan. Dan yang dimaksud adalah sholat di akhir malam awalahu saat itu orang-orang melaksanakan pada awal malam. Qal al hafidh syuudiyu bid'atan bid'atan hasanatan. صريح في أنها لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وقد نص على ذلك الإمام الشافعي وصرح به جماعة من الأئمة منهم الشيخ عز الدين ابن عبد السلام حيث قسم البدعة إلى خمسة أقسام وقال Al-Hafidh As-Suyuti menjelaskan atau berkata bahwasanya Umar menyebutnya dengan bid'ah, yaitu bid'ah yang baik. Hal itu jelas-jelas menyatakan bahwasanya sholat ini belum dilaksanakan pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i juga telah menyebutkan dengan mempertegas atau menuliskan hal tersebut dan banyak kalangan dari para imam ulama-ulama besar yang mempertegasnya diantaranya Syekh Aizuddin bin Abdissalam yang kemudian membagi bid'ah menjadi lima bagian. Ia berkata, Wa misalul mandubati salatu tarawih. Perumpamaan salat sunnah tarawih. Nah, perumpamaan salat sunnah itu adalah salat tarawih. contoh salat sunnah itu adalah salat tarawih. ونقله عنه النووي في تهذيب الأسماء واللغات ثم قال: «وروى البيهقي البيه بإسناده في مناقب الشافعي قال: المحدثات في الأمور ضربان، أحدهما ما أُحدث مما خالف كتابًا أو سنة أو أثرًا أو إجماعًا فهذه البدعة الضلالة». وسال ما أحدث من الخير وهذه محدثة غير مذمومة وقد قال عمر في قيام شهر رمضان نِعْمَةِ البدعة هذه يعني أنها محدثة لم تكن هذا آخر كلام الشافعي إمام مريوايات ما رواية كان في مناكب إمام الشافعي bahwasanya hal-hal yang baru itu dalam segala hal terbagi menjadi dua hal yang baru yang bertentangan dengan Al-Qur'an, sunnah ataupun riwayat-riwayat para sahabat dan eh, ijma' para sahabat para ulama fitnah inilah yang disebut dengan fitnah yang sesat. yang kedua adalah hal yang baru namun baik dan inilah bid'ah yang atau hal ini sesuatu yang baru yang tidak dicela atau tidak salah. Omar telah berkata tentang sholat qiyamul lail pada bulan Ramadan, bid'ah inilah yang inilah bid'ah yang paling baik. Maksudnya bahwasanya hal itu belum pernah terjadi المكان أخير داري pernyataan أنمام فصلاة التراويح سنة نبوية في أصلها وَأُمَارِيَّةٌ في كيفيتها والتراويح في اللغة جمع ترويحة وهي المرة الواحدة من الراحة تفعيلة منها مثل تسليمة من السلام وسميت الترويحة في شهر رمضان istirahatil qawmi ba'da kulli arba'i raka'atin. Salat tarawih itu sunnah baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara prinsip dan sunnahnya Umar dalam hal teknis pelaksanaan. Kata tarawih sendiri secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata tarwihah yaitu satu kali istirahat bentuk taf'ilah dari rohah seperti taslimah dan bentuk e, tafailah dari assalam. Salat ini disebut dengan salat tarwihah pada bulan Ramadan karena orang yang melaksanakannya beristirahat setiap kali empat rakaat. Demikian pertemuan kita pada kali ini sampai berjumpa kembali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh